Oke guys, hari ini kita akan bicara soal satu lagi jenis kura-kura. Udah lama ya, nggak cerita-cerita soal kura-kura. Ini adalah pancake tortoise. Oke, kita akan uraikan kura-kura ini. Kura-kura yang unik, kura-kura yang berpunggung ceper. Oke, Hinata itu akan terus membantu edukasi tentang kura-kura dan berbagai binatang peliharaan lainnya, juga hobi-hobi menarik dari setiap orang, kawan-kawan kita. Oke, ini pancake ya, pancake dari Amerika. Itu kan kue dadar ya, kue yang datar gitu ya, tapi ditindih-tindihin kue yang ini. Oke, pancake tortoise itu adalah kura-kura dari Kenya dan Tanzania di daerah Afrika, tapi juga sampai ke Zimbabwe dalam literatur yang kita baca, Uganda, South Sudan atau Sudan Selatan. Inilah kura-kura pancake tortoise, kura-kura ceper yang benar-benar ya emang ceper ya. Ya dari keluarga Malocersus Tolikan. Ribet banget namanya ya. Tapi yang pasti ini adalah kura-kura darat, tapi dia bentuknya ceper. Dia itu berasal dari Tanzania dan Sudan, Kenya. Yang tadi kita bilang dia kura-kura dari Afrika ya. Dia bisa hidup di savana juga di Afrika sana di padang rumput. Karena bentuknya ceper, dia tentu saja berusaha melindungi dirinya dengan bersembunyi ya di posisi yang rendah karena badannya nggak ngedum gitu ya. Tapi banyak hobi yang suka dan mulai memelihara dan mencari-cari kura-kura ini ya. Kalian bisa lihat. Kura-kura ini sebenarnya kura-kura yang dikatakan dalam literatur yang kita bisa baca itu adalah kura-kura yang aman ya, aman dalam artian kita nggak usah takut-takut kalau pelihara dia bahwa kita nanti akan kenapa-napa. Makannya dia herbivore, dia makan daun-daunan, sayur dan sebagainya. Ini kura-kura yang unik. Karena sebagai kura-kura darat, dia bentuknya ceper ya, jarang yang beda kayak gini. Kalau kura-kura turtle atau kura-kura air, banyak yang mungkin ceper seperti dia, tapi dia beda. Dia bentuknya memang cepernya, ceper khusus gitu ya, ceper. Kura-kura, kura-kura yang, spesial lah. Nah, dia ini herbivore udah, asalnya dari Afrika udah, banyak dipelihara udah, harga. Nah kalau harga gue nggak bisa bilang karena relatif lah ya, pasti kura-kura darat ya rentang harganya di atas 500 ribu sampai 1 juta, 2 jutaan lah ya untuk kura-kura seperti ini, kura-kura darat. Nah dia cukup menarik. Salah satu yang paling menarik general kura-kura darat yang lain karena beda bentuknya, dia benar-benar khas ceper ya. Kalau yang suka tahu dagu kan pada ngedom gitu ya, tinggi. Ukuran maksimal ya, ukuran maksimalnya nggak terlalu besar ya, dia nggak masuk jenis kura-kura besar, dia hanya di angka puluhan senti. Ini ukuran yang bisa kita lihat ini sekitar 20 senti ya, udah besar lah ya. Ini kura-kura yang cukup mulai banyak yang minat, cuman karena sekarang lagi pandemi corona di Indonesia agak susah mencarinya. Importir yang mengirimkan mungkin nggak terlalu banyak ya, atau masih ada yang beredar mungkin barang sisaan lah ya dari sebelum masa corona. Oke, makan sayur-sayuran dan sebagainya yang tadi gue bilang. Oke. Itu aja yang bisa gue kasih info sama kalian. Jangan lupa mampir-mampir ke channel ini untuk lihat-lihat. Ya, channel ini memang kita kembangkan untuk para hobis ya. Hobis apapun itu ya. Baik itu turtle, tortoise, dan semuanya ya. Bahkan hobi-hobi gue ya sebagai pengembang di sini. Mungkin nanti kita akan bicara soal bola, soal game, soal film, dan sebagainya. Oke deh, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye.